Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah si cowok Korea ini mengerti arti dari lagu yang dinyanyikan oleh Teo Cha ini? Hai kakak-kakak semua, welcome back to my channel, anak kampis, hitam manis, romantis, paling asik. Cinta itu seperti angin. Kamu tidak bisa melihatnya, tetapi kamu bisa merasakannya. Asik! Beberapa waktu yang lalu, Rosa atau yang biasa disebut dengan Teh Ocha mengeluarkan lagu terbarunya yang berjudul Masih. Lagu ini di-upload pada tanggal 13 November 2020. Kali ini, dalam pembuatan video klipnya, Teh Ocha berkolaborasi dengan artis dari Korea Selatan yang bernama Ki Do Hoon. Oppa! Sangyeo! Pak! Paksa kayak anak Korea. Muka hitam kalah begini, mo. Setidaknya update lah. Update kakak, update, update. Walaupun saya hitam begini, tapi hati saya suci, putih, tulus hanya untuk kamu. Oh. Aktor muda ini pernah membintangi sejumlah drama, di antaranya drama King in Love. Mungkin teman-teman sudah pernah menontonnya. Kalau saya pasti belum. Sebelum kita lanjut ke videonya, harap untuk teman-teman mensupport channel saya dengan like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru dari saya. Asik! Saya artis dong. Oke, sekarang saatnya kita mereaksi videonya. Cikgu! Masih. Rosa. Ki Do Hoon. Ya, Ocha buka pintu ya. Pintu ini kayaknya menurut saya ini lambang dari masa lalu dan masa sekarang ya. Dia membuka perasaannya mungkin. Sulitku melangkah pergi bila kau masih di sini. Ya iyalah, sulit kok untuk melangkah. Karena ini opah, secara ini opang gitu loh. Bukannya ini tentang perasaannya. Siapapun orangnya, tapi kalau perasaannya masih tetap sama ya. Lanjut. Move on kakak, move on. Ya, susah melupakan. Nggak bisa move on dong. Teh Ocha, lupakanlah saja dia. Masih ada aku di sini, Teh Ocha. Lupakan saja dia. Astaga! Opa, menangis. Kencan na yo.
Gosipo. Cica. Kayak orang Korea saja. Jangan menangis, Opa. Astaga. Ya, mungkin menangis karena ya perasaannya mungkin masih sama seperti yang dulu untuk perempuan, makanya dia menangis melupakan bahwa mengakui bahwa itu adalah kesalahannya dan harus diperbaiki bersama-sama, bukan perbaiki sendiri ya. Makanya dia harus kembali kepada perempuan itu. Ya, pintunya terbuka, kayaknya ini perempuan juga telah membuka hati untuk menerima laki-laki pasangannya, terus pasangannya juga menerima perempuan, makanya pintunya sama-sama terbuka. Makanya mereka pasti berusaha untuk bertemu kembali ya, karena dua-dua masih memiliki rasa yang sama. Wais, Opa lari. Astaga. Hei, Opa. Tetapan itu. Wais. Eish, ini kalau di film-film Korea, kalau cowoknya sudah lari dengan begini, ini pasti penonton pasti, oh, cepat, cepat, semoga ketemu, ketemu, ketemu. Penonton punya jantung juga berdebar-debar. ketemu tidak ya, semoga mereka ketemu, berpelukan. Biasa teriak kalau nonton film Korea itu. Palap, palap, gas, gas, gas. Kalau kami bilang gas, kakak, gas, gas. Ais. Apalagi kalau larinya sebenarnya cepat, tapi kalau dibuatnya itu larinya pelan-pelan itu kayak, ais. Kapan sampainya ini kalau larinya lambat begini? Cepat, kenapa tidak buat adikannya cepat sedikit? Ya, pintunya terbuka. Opa sampai. Aduh, Opa. Kenapa kulit putih begini sekali? Saya juga putih ya. Dia perawatan tiap hari, saya kena matahari tiap hari. Dia perawatan di bawah, di dalam rumah, dalam ruangan. Tapi saya ini perawatan di luar ruangan, kena matahari terus. Itu kan sumber vitamin, vitamin saya juga yang bagus. Tapi sama-sama putih ya. Guys, Opa pun senyum ini yang buat cewek-cewek banyak meleleh ini. Opa bahaya. Senyum Opa begini buat banyak orang puh hati meleleh. Hai, senyumnya. Akhirnya mereka ketemu. Okay. Oh, langit musik. Okay, selesai ya. Okay, ini pembantu dalam yang membantu dalam pembuatan video klip ini ya. Okay. Kayaknya nama saya di situ tuh. Nama saya di situ, tapi tulisannya terlalu kecil, ya tidak bisa terbaca dengan jelas. Kalau diperhatikan baik-baik, situ ada tulisannya Anak Kampis TV. Oke, teman-teman, kita telah melihat bersama-sama videonya. Di videonya, Teh Ocah menyanyi, duduk di depan pintu, terus sang cowok juga duduk
Tiba-tiba Sancok berlari dan mengejar mencari si Ocha. Oh, so sweet. Apakah ini sudah yang dimaksudkan dengan kejarlah Daku, kau kutangkap? Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah si cowok Korea ini mengerti arti dari lagu yang dinyanyikan oleh Teh Ocha ini? Terima kasih, dia mengerti ya. Karena percuma kau berlari-lari begitu, tapi kau tidak tahu maksudnya apa. Dari videonya dan dari liriknya, kita telah bisa menarik kesimpulan bahwa arti dari video ini dan arti dari lirik ini adalah seseorang yang tidak bisa move on dari pasangannya, dari mantannya. Dia berusaha mencari cara untuk kembali kepada pasangannya. Dan yang bagusnya, kalau pada saat itu pasangannya itu juga masih mencintai dia dan punya rasa yang sama. Dan pada saat itu juga pasangan itu belum punya pasangan yang lain. Itu yang bagusnya. Tapi buruknya, ketika rasa itu ada dan dia ingin kembali, tetapi pasangannya sudah tidak memiliki rasa itu, dan pasangannya itu telah memiliki pasangan yang lain. Kalau begini, siapa mau help? Makanya di liriknya, Teh Ocha bilang, aku masih menyayangimu, aku masih cinta padamu. Ya, masih cinta, masih menyayangi. Artinya dia, dia masih belum move on dengan perasaannya yang dulu. Apakah kau masih mau menerimaku dengan cintaku, dengan perasaanku saat ini? Oh, jawabannya ada pada kamu. Tentukan jawabanmu di komentar saya sekarang ya. Saya tunggu, jangan nonton saja. Tulis komentarnya. Dari video ini, kita bisa belajar bahwa cinta itu adalah perjuangan, pengorbanan, tanggung jawab, kejujuran, dan keikhlasan. Sukses terus, Teh Ocha, dan tetap semangat dalam berkarya. Saya tunggu karya-karya Teh Ocha selanjutnya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini video reaksi saya pada kali ini. Dan kalau ada video mau saya reaksi, teman-teman bisa tahu di kolom komentar. Nanti saya akan melihat video mana yang akan saya reaksi. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi supaya saya tetap semangat dalam berkarya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam anak kampis! Hitam manis, romantis, paling asik!